Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman sudah mampir lagi ke channelnya Derosa Auto. Saya ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kebaikan teman-teman semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah yang Maha Kuasa. Nah, teman-teman, kebetulan lagi kita mampir di daerah Pasar Kemis dan seputarnya. Bersama Om siapa nih? Dinto. Om? Dinto. Dinto. Yeah. Om Dinto, gimana kabar, sehat Om? Alhamdulillah. Salam baik. Kenal sebelumnya Bang. Siap, Om. Ya. Nah, di Om Dinto ini adalah isi dari Rafki Mobil Indo. Nah, silakan diperkenalkan nomor telepon beserta alamat. Alamatnya di Jalan Bumi Indah, tahap 2, Pasar Kemis. Nomor teleponnya pribadi saya aja. Boleh. WhatsApp-nya 0812 9376960. Oke, kita mulai ya Om ya, Om Dinto. Ya, ini ada mobil apa nih Om nih? Yang ini Nissan Infiniti Om. Nissan Infiniti. Ya. Tahun berapa nih? Tahun 2001 Om. Tahun 2001. Manual ya. Matic nih. Matic Om. Matic. Oh, atasnya perorangan. Perorangan. Teman-teman, pajaknya di bulan 9 hidup ya. Hidup Om. Dan pajak berplat banyak. Ganjil. Untuk alamat SNK di daerah Jakarta Utara. Setara kondisi unitnya, PR-nya apa aja nih Om Dinto? Ya lecet-lecet pemakaian aja lecet, Om, namanya pemakaian. Mobil bekas ya kan. Mesin-mesin gimana? Mesin aman, metik aman, kaki-kaki juga pasti senyap, AC dingin. Nggak ada yang rembes mesinnya? Nggak ada rembes Om. Dan nggak ada yang keropos ya? Nggak ada Om. Tahun 2001 ya? 2001. Nah, Om Dinto, kira-kira harganya berapa nih? Openannya sih 45. 45 juta? Boleh Om. Weh, 45 juta pajaknya hidup. Pajak hidup panjang Om. Om, boleh nawar nggak Om? Boleh Om, di sini itu openan berarti boleh dinego. Boleh dinego. Kira-kira berapa Om Dinto? Ya, nego bensin aja. Saya pikir dapat 33.5. Aduh, nggak bisa belum. Om. Bisa, ya. Belum Om. Berapa kira-kira Om? Ya, 43 datang lah. 43 datang ya. Datang, tapi teman-teman yang mau nego lagi dari 43 bisa datang ke sini. Datang ya. Aja Om. Nah, oke. Baik, selanjutnya kita ada Hyundai ya. Yo. Ini Hyundai tahun berapa nih Om? Hyundai Trajet. Hyundai Trajet tahun berapa? Tuh. Warna hijau, warna biru telur asin Om. Biru telur asin. Berplat genap teman-teman, untuk pajaknya di bulan 11 alamat SNK daerah Bekasi. Hidup apa mati nih? Pajaknya kebetulan mati Om. Boleh dinego buat boleh pajak nego. Pajak per tahun berapa nih Om kira-kira Om? Cuma 1.300.000 Om. 1,3 setahunnya. Ini manual matic. Matic. Matic Om. Matic. Hyundai Trajet matic teman-teman. Kilometernya paling 200.000-an ya. Iyalah, lumayan. Tahun 2001. 2001 Om. Kondisi gimana kira-kira? Ya, ada minus-minus mirror seperti kaca sih Om, kaca, okay. Kaca depan. Oke. Okay. Selebihnya aman sih Om, AC dingin. AC dingin, mesin-mesin bersih, enggak berisik. Enggak berisik. Ya. Ngerembes? Rembes enggak ada Om. Ada rusak-rusak mesin kira-kira? Rusak mesin enggak ada Om. Oh, aman ya. Kebetulan pasti dibenerin dulu kalau habis benerin. Oke, okay. Kayak kaki juga aman ya? Aman Om. Enggak ada keropos juga ya? Enggak ada Om. Nah, tinggal harganya nih. Yang murah dong. Oh. Open 34 aja Om. Open 34. Iya. 20-an bisa enggak kira-kira? Aduh, belum Om. Tawarkan. Kan namanya juga nawar. Ya. Ya. Belum. Kira-kira berapa? Bisanya ya 32 lah datang 32 iya, dalam kondisi pajak mati. Tahun 2001 pajaknya 1,3 ya? Iya tapi kan baris 3 Om, baris 3 Oh, harganya 32 iya. Oke, okay. Tuh ya teman-teman, harganya 30 jutaan 32 percisnya. Siap. Buat teman-teman yang mau nego-nego lagi langsung ke Om Dinto ya. Iya, baik, selanjutnya ini ada Honda Odyssey Om. Odyssey, weh bagus banget nih Honda Odyssey ini. Tahun berapa nih Om? Tahun 2003 Om. Ini untuk pajaknya di bulan Januari hidup ya? Iya Om. Mati apa hidup? Pajaknya mati 2021 Om. 2021? Iya Om. 2021 berarti 2000. Sekitar 2 tahunan ya? Iya Om, 2 tahunan. 21, 2021. Oh 3 tahun dong, karena kan bulan Januari. Iya. Pajaknya berapa nih Om kira-kira? Pajak murah Om ini 3,5 juta doang. 3,5. Mm-hmm. Berarti cebannya habisnya lebih ya. Iya. Bisa 11-12an. Oh. Japan punya Om, sunroof ada. Iya. Sunroofnya ada ya. Minusnya di mana nih Om? Apanya? 2003 ini minusnya di mana nih? Ini minusnya paling mir ini nih, apa sih namanya? Spion udah gantian, harusnya spion elektrik gantian. Ini manual. Oh, manual. Oke. Selebihnya boleh dijamin Om, selebihnya boleh dijamin. Enggak ada yang keropos ya? Enggak ada yang keropos. Mesin-mesin gimana kira-kira? Mesin enak, anyep, senyap. Anyep. Oh, senyap, enggak ada rembes. Enggak ada rembes. Kaki-kaki. Wah, enak banget Om, ya? Empuk. Empuk ya. Nah, tuh teman-teman, mobilnya sih sepintas saya lihat masih cukup layak pakai ya, masih cukup rekomendasi.
pajaknya yang kalah nih, kalah banyak. Karena setahunnya 3,5. Iya, Odyssey lumayan tinggi om. Lumayan tinggi karena dia CC-nya aja udah gede ya. Iya, hampir 3.000 om. Hampir 3.000 CC bener. Harganya berapa om kira-kira om? Openannya murah aja om di kita mah. Oke. Open 67 aja om. 67. Boleh di 2003 ya. Iya. Nawar lagi boleh ya? Boleh dong. 50 jutaan boleh enggak? Gimana? 55 gitu. Aduh, belum. Kan pajaknya mahal itu. Itu kalau ini pajak hidup masih 80-an om. Pajak hidup 80 masih jutaan. Masih 80-an. Oke, berarti masih 63 masih bisa nego. Silah, iya. Nah, pajaknya di bulan Januari berplat ganjil untuk alamat tersangka daerah Bogor ya. Benar. Oke, kita selanjutnya nih ada Xenia. Xenia om. Xenia tahun berapa nih om? XE VVT-i tahun 2007 om. XE VVT-i tahun 2007 atas nama perorangan. Iya atas nama manual matic nih. Manual om. Manual. Berplat ganjil teman-teman untuk pajaknya di bulan November. Hidup mati. Pajak off 2022 om. 2022 berarti setahun sekali, setahun. Ya. Pajaknya telat sekali. Benar om. Untuk alamat SNK di daerah Tangerang Kabupaten apa Serang nih? Kabupaten. Serang om, Serang. Serang ya? Iya. Perorangan ya? Perorangan. Nah, teman-teman nih mobil sejuta umat tahun 2007, ya kan? Iya. Xenia XE 1300. Siap, om. Harganya berapa, om? Ah, openan kita pasti murah, om. Oke. Gak mahal-mahal. Pengen 78, tahu. Om. 78? 78. Pajaknya sekali doang? Sekali nilai doang. Nilai pajaknya berapa, om? Pajaknya murah, om, Xenia mah. Berapa? Cuma 1.600.000 ini. 1,6. Iya. Oh, jadi om buka 76. 78 om. 78. Iya. Oke, 73 gitu boleh enggak? Datanglah udah. Datang ke sini ya. Iya, udah datang oke, aja. Oke, tahun 2007 ya. Mobilnya apa aja nih PR ini? Mobil pajak dong sih om ini. Pajak dong ya. Iya, kebetulan kemarin AC juga enak, mesin enak. Mesin enggak ada yang rembes. Enggak ada yang enak. Iya. Oh, kropos-kropos nggak ada? Nggak ada om, pastinya. Dan juga peleknya udah di-upgrade. Oh, biar kayak anak muda om. Iya lu, luar biasa lu. Peleknya kayak mahal di peleknya doang nih. Ya itu, yang agak naikin om. Iya benar. Nah, tuh teman-teman mobilnya bagus nih saya lihat nih. Harganya di open 78 om. 8, tapi masih bisa nego. Nego aja. Negonya nego santai. Wah, kesini aja dah langsung. Harganya rekomendasi. Siap. Nah itu ada lagi? Ada Honda City om. Oke. Nah ini ada Honda City tahun berapa nih? Tahun 2003 om. Tahun 2003, bertransmisinya? Transmisinya Matic om. Matic, berplat genap teman-teman untuk pajaknya di bulan September untuk alamat SNK di daerah Tangerang Kabupaten ya? Tangerang Kabupaten om. Nah ini pajaknya hidup mati nih? Pajaknya mati om. Pajaknya mati berapa, iya, berapa tahun kali? 2019, berarti 4 kali 5 kalian ya? 4 kali 5, tapi kalau Tangerang bayar 5 kali sih biasanya. Bayar 5 kali ya, iya. Bener. Nah ini nilai pajaknya berapa om kira-kira? Kalau pajak City kebetulan yang ini murah nih om, ini cuma 1,8 iya, kali 5 udah ketahuan ya. Matic-nya gimana, aman nggak? Oh, enak banget om, enak banget ya. Oh, body ada keropos nggak? Body kebetulan kita habis moles juga nggak ada keropos ya? Nggak dong, nggak bekas banjir, nggak bekas nabrak ya? Nggak dong. Terus juga paling PR di ban doang ya? Ban agak tipis-tipis, udah agak halus. Iya. Tapi pelek mah lumayan lah, bagus. Kaki-kaki enak? Enak pastinya om. AC dingin? AC dingin. Harganya berapa? Aduh, kita open murah aja om. Berapa? 55 aja. 55, pajaknya sekali, 5 pajaknya kali? 5 kali. 1,8, iya, 55. Honda City tahun 2003? 3. Bertransmisi otomatis. IDSI? IDSI, iya benar. Kalau Mitek belum ada kali. Nah, 55, baju masih bisa nego ya? Menego dong. Nego pajak boleh nggak? Ini kita openan 55 udah dikurangin pajak. Udah dikurangin pajak. Iya. Oh gitu. Tapi masih bisa nego lagi ya? Masih bisa. Mungkin di 40 lebih. 40 di lebih bawah. Dikit lah. Oh, 48. 45 bisa kali ya? Aduh, belum. Tapi mau kesini, kalau mau serius kesini datang aja. Kalau serius datang aja. Pasti diberikan harga yang terbaik ya. Harga terbaik buat teman-teman, harga terbaik juga buat Om Dito. Nah. Ya, sama-sama cari berkahnya ya. Ah, siap. Betul. Karena mobil gini udah gak bisa kredit lagi nih. Iya om. Cash harus only, cash om. Biasanya, cash only, betul. Oke, ada lagi barangkali mobilnya? Paling yang di sebelah sana itu mobil-mobil yang sudah ready, tapi spek dan ketentuannya belum tahu. Yuk kita lihat yuk. Boleh. Nah ini tahun berapa nih? Nah. 10 tahun berapa nih? Perkiraan sih, ini makanya itu perkiraan 2010 kayaknya. 2010? Iya. Oh, nah ini tahun berapa nih? Nah ini Camry 2003 om. 2003, tapi belum 2003. Belum siap jual ya? Ah, soalnya saya pajak dan openannya saya kurang tahu tuh berapa. Oke, okay, belum siap ready. Iya. Ini ada beberapa banyak ya? Iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Banyak ya? Iya, Om. Alhamdulillah. Ini stok-stok semuanya nih. Stok ready semua. Tapi belum siap dijual ya? Belum, yang ini sebelah sini belum, Om. Belum. Oh, yang siap dijual di sebelah sini. Iya, Om. Tuh, teman-teman stoknya banyak nih. Ini ada ini X-Trail. X-Trail tahun berapa nih? Tahun 2004. 2004. Yang ini Corolla? Yang Corolla ini pakaian, Om. Oh, pakaian. Iya, oh. Pakaian yang punyanya. Oh, sebelah lagi tuh ada Toyota ini nih. GL Neo. Oh. Nissan GL Neo. Nissan GL Neo. Oh, berapa duit tuh? Ah, itu belum, yang sebelah sini belum. Jualan juga ya? Iya. Tahun berapa tuh? 2008 kayaknya. 2008. Iya. Kijang? Wah, Kijang itu kebetulan ada orang dalam pengen nyervis di sini. Oh, nyervis sini. Nah, terus ini ada Kia nih. Kia Carnival, Om. Carnival tahun 2001 kayaknya. 2001. Weh, banyak nih mobilnya, mobil lawas tapi masih terawat semua. Iya ya. Iya dong, Om. Nah, kelebihan ngambil di Om Dito tuh apa sih, Om, kira-kira, Om? Karena bengkel apa showroom ada bengkelnya juga ya. Hmm. Jadi kalau ada PR-PR bisa langsung dirapiin ya. Rapi aja langsung di kurangnya ini, Om, bisa kesini aja. Gitu. Tapi kalau ibarat kalau jasa sama spare part-nya enggak ditanggung sama saya gitu. Ya paling tidak sebelum deal kan nanti ada omongan. Ada omongan, terus ya, ada layanan servis sebelum ya. Terjadi transaksi kan siap, gitu. Ya. Terima rapi atau enggaknya kan gitu. Betul. Ya. Gitu. Ada lagi barangkali mau diomongin kira-kira? Kebetulan bos saya tuh. Oh itu iya. Ownernya yang punyanya. Oh iya. Nah, tuh teman-teman banyak nih buat teman-teman yang mau dan serius mumpung masih ada dan tersedia ya, bisa langsung ke sini ya Om Dito ya. Iya. Nomor telepon online ya. Online, Om. Siap. Setiap saat 24 jam. 24 jam. Oke. Okay. Ada yang mau diomongin kira-kira? Ke sini aja, jangan ragu soal harga, harga okay. Bisa dibicarakan. Oke. Okay. Ya teman-teman, berikut tadi yang telah saya review showroomnya Rafki Mobilindo. Siap. Bersama Om Dito sebagai PIC-nya. Siap. Kurang lebihnya apabila ada kekurangan saya mohon maaf dan mohon dimaklumkan ya. Siap. Buat teman-teman, saya tunggu kedatangannya di Rafki Mobilindo. Siap. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton, mohon maaf dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.